Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau ke rumahnya Mas Rehan. Siapa Pan? Klalen. Reifan. Nah, anak yang kemarin kita di sebelah sini. Belum. Teman-teman. Ah, teman yang anak kecil sahabat ular kemarin. Nah, kita mau ke rumahnya Mas Rehan. Jadi kita lihat di sana ada apa ya. Ini baru dapat iguana. Tuh, nanti kita akan lihat ke rumahnya. Assalamualaikum. Wah, ini rumahnya Mas Rehan. Mas siapa Mas? Reifan. Nah itu ngomongnya angel. Wah, masya Allah. Banyak. Ini anak apa aja ini ceritanya Mas? Itu adalah kaligrafi yang bertulisan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dulu sering ini ya, juara ceritanya ya. Pas kelas berapa ini dulu? Ya. Mulai gambarnya kelas berapa dulu? Kelas pertama kali juga sama kan juara satu. Mana? Ini apa ceritanya, Pan? Ini adalah tari Bali. Oh. Ini juara dua di kecamatan juga. Yang ini. Dulu pertama juara satu ya, juara satu di kecamatan. Kelas berapa dulu? Kelas 3. Keren. Nah, ini apa Pan? Itu adalah wayang ngebet sendiri. Ya dulu masih kecil saya membuatnya seperti itu. Dan sekarang saya sudah besar membuatnya seperti ini. Yang mana? Oh, wah. Wow. Namanya Semar. Ya, tangannya belum dibuat. Oh, belum selesai ini. Pakainya apa ini buatnya? Kertas Manila. Kertas biasa ya. Ben sesuai nganggo nganu kulit berarti ya, Pan. Kulit iguana. Karakternya ini apa? Semar. Kelingan ora? Orang-orang ngerti. Dongleng. Nah, ternyata Mas Evan juga. Dari apa jenenge ke Pan? Kura-kura. Cerita Pan? Ke dapatnya dari mana? Ini dapatnya di Kalimantan. Loh. Waduh, teman. Ini sangkanya ini geteng dan lonjong. Saya memiliki dua kura-kura yang sangkanya itu dan kepalanya itu ada garis-garis kuning. Ini cuma hitam. Makannya apa nih Kiki? Ya, saya beri makan tomat sama pisang tadi. Hai. Ini dipelihara sudah berapa tahun? Sudah dari 2012. Sekitar 5 tahun. 5 tahunan. Halo. Oleh-oleh dari Kalimantan ya. Beli apa dapat nih ceritanya? Dapat. Ayah saya yang mendapat. Ya, seharusnya saya memiliki kura-kura 5 tapi yang 2 itu pergi. Orang nganu berarti. Teman-teman semuanya. Nah, kita mau di kolamnya Mas Ekpan. Kita mau lihat kura-kura yang lain. Yuk kita lihat. Nah, ini kolamnya Mas Ekpan. Aku sekarang mau mancing. Abi, aku mau mancing. Biasanya tak dapat. Oh gitu.
apal berarti ya Pan gon-goni nang endi. Aku mau mancing Mas Evan. Eh, aku mau mancing itu we orang. Nung kita awas tunggu kamu. Ya dua-duanya dapat di sini. Oh, ya udah ketemu-ketemu nih kapan. Itu mancing. Tuh. Ini saya bilang tadi, kepalanya bergaris kuning di sini. Sini Mas. Sini. Lucu sekali. Mas, sini. Kasih nama enggak Mas ini Mas? Enggak. Namanya siapa Fa ini, Fa? Kasih nama. Yang satu tuh. Saya akan menangkap yang satu lagi. Nanti diluga. Masih bobo mungkin. Bibi. Lucu ya, Pak. Gak, itu satu lagi. Iya, ada dua ternyata yang di sini. Yang satu sembunyi. Lucu sekali. Assalamualaikum. Salam. Yang satu tuh saya isin. Ini itu bobo mungkin. Biasanya saya lihat ini mereka itu bertengkar. Oh, ini apa? Di jenis kelaminnya tidak tahu. Oh, enggak keton ya. Ya, kura-kura adalah hewan omnivora, pemakan apa saja. Misalnya makan mereka di sini memakan kangkung. Tapi enggak bisa ini. Naik keluar ke dari kolam, enggak bisa berarti. Ya, tidak bisa memakan. Ya, ada apa ini? Kayak dia nyakar. Oh gitu. Itu. Nih ikan apa, Liane? Lele. Lele. Enggak ini dimakan ikan atau kepalike? Orang enggak berarti. Paling memakannya mereka itu bangkai. Oh, bangkai malah dimakan. Oh. Kayak hidup mereka tidak bisa. Ini Mas Evan selain sekolah, sore nyari apa, Man? nyari rumput bukan saya. Wah, bukan gue. Kayak main biasanya iya. Ya, kok cuma enten mama. Oh, sing itu nah, sekarang punya? Man. Iya. Tuh, kecil-kecil. Kayak Mas Evan. Ayah. Ini lagi makan itu. Isin. Sama durdu. Ini laki-laki. Lulu lulu. Laki-laki. Ini saya minta di saudara saya dia yang gitu. Dia yang kena sobob. Bos. Padahal ngerti apa ora? Silaturahim ke rumah Mas Evan. Nah, alhamdulillah. Terima kasih Mas Evan. Terima kasih berbagi. Semoga nanti bisa inspirasi kita semuanya. Nah, terima kasih Mas Evan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.